kali ini sedang ada di Pantai Parangbawa, di mana pantai ini sangat asik sekali kawan ya. Nah, rencana saya tidak ingin mengeksplor Pantai Parangbawa, tapi kita bersama teman-teman ingin menuju ke Pantai Watu Lepe, di mana pantai ini sangat asri sekali, sangat nyaman sekali, dan belum banyak dijamah oleh masyarakat sini maupun wisatawan ya. Oleh sebab itu, pintu masuknya menuju ke pantai Watu Lepe ini memang akses pintunya masuk melalui jalur satu pintu dengan Pantai Parangbawa ya kawan. Sekarang sudah ada berada di sini, ingin menuju ke Pantai Watu Lepe, dan pantainya pun sangat bagus sekali. Dan informasinya di sana kita akan melihat bukit atau ombak dari atas bukit dengan keindahan yang sangat istimewa. Dan sekarang sedang pukul 4 ya kawan, di mana sebentar lagi kita akan ke sana dengan perjalanan yang sangat melelahkan karena jalur jalannya pun sangat sulit sekali. Oleh sebab itu kita ingin melihat sunset. Pantai Lengguk ya, yang sangat bagus sekali dilihat dari ketinggian dari atas bukit. Kita sempat mengeksplor di Pantai Legu. Nah, dengan sekian perjalanan yang sangat tak jauh, kemudian kita sekarang sudah sampai di Pantai Watu Lepe. Nah, di mana pantai saat ini ombak sedang sangat besar sekali. Kita akan melihat di mana ombak menjarjar ke batu, kemudian akan tinggi airnya ke atas. Kita lihat seperti itu nanti. Oke, jangan lupa subscribe dan ketik tombol lonceng. Oke kawan, yuk. Nah, Pantai Watu Lepe ini terkenal dengan pantai
dengan spot pemancingan yang sangat bagus kawan. Nah di sini ini pada kesempatan sore hari ini sebenarnya sangat bagus untuk mengambil sunset ya, karena ombaknya begitu besar sehingga kita tidak memungkinkan sekali untuk mengambil sunset dari batu sana kawan. Ya baik, sebelum kita melanjutkan explore lebih jauh, kita akan melihat bagaimana keindahan Watu Lepek ya. Nah di sini ini pantai Watu Lepek ini adalah ikonnya kawan. Nah ini ikon Watu Lepek yang kayak bunga ya kawan. Nah dan juga di sini ada semacam gua angin. Nah kita akan ke sana ya kawan. Nah gua angin ada di sana, di mana gua angin ini ketika setiap harinya menghembuskan angin kawan. Yuk kita ke sana saja. Nah pada sore hari ini ombak sangat besar sekali kawan, sehingga kita akan melihat benturan antara ombak dengan batu yang kemudian menghasilkan pantulan air yang sangat tinggi dan sangat indah sekali kita lihat dari kejauhan kawan. Nah ini kita sedang menuju ke gua angin. Seperti sebelumnya bahwa gua angin ini adalah hasil dorongan ombak ke bibir pantai sehingga menghasilkan angin dari bawah tanah ya kawan. Yuk, medannya sangat sulit sekali. Luar biasa. Sangat dingin sekali kawan. Saya tidak bisa mendekat karena anginnya sangat besar sekali ketika saya sini. Jadi ini menghembuskan embun dari. Ini adalah gua angin, dimana jika hari-hari biasa sebenarnya tidak sebesar ini ya kawan. Hanya saja kebetulan pada sore hari ini ombaknya sangat besar sekali sehingga menghasilkan angin sangat besar. Nah seperti ini kawan. Baik, ini adalah sekilas tentang gua angin kawan. Ini sangat besar sekali. Kita akan melihat seperti ini kawan, yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ombak, benturan ombak dengan batu keindahannya seperti ini ya kawan. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya kawan. Oke, kawan-kawan bisa nanti main-main ke sini dengan melihat bagaimana kuatnya angin yang keluar dari gua ini ya. Oke, kita kembali ke pasir sambil kita menunggu bagaimana ombak membentur dengan batu ya kawan. Adapun akses masuknya ke Pantai Watu Lepek ini kawan, sebenarnya yang paling gampang dilalui ini adalah melalui Pantai Wisata Batu Lengkung ya kawan. Sudah saya explore di video-video sebelumnya, tinggal kita nanti bagaimana kita akan menyimak selanjutnya ya. Nah tadi saya memang sengaja melewati Pantai Parangbowo, itu masuk Parangbowo karena saya akan melihat pantai-pantai selain di Pantai Watu Lepek ini kawan. Termasuk tadi saya sudah mengeksplor Pantai Leguk ya. Oke. Yuk kita terus saja.
sangat indah sekali ya kawan. Karena ini masih jam setengah lima, otomatis kita tidak bisa mengambil sunset ya kawan. Dan biasanya kalau mengambil sunset di batu sana kawan, di mana tempat spot pemancingan yang ada di sana, karena ombaknya sangat berbahaya, maka kita tidak berani untuk menuju ke sana. Kita tak jekatan untuk kini yo, semburan ombak itu lo. Inilah keindahan wisata pantai Watu Lepek kawan. Dan jangan lupa subscribe dan ketik tombol loncengnya. Oke, dari kami salam support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.